yang kuat. Apakah aku tadi ya? Benar dalam tayangan kera raksasa yang melawan dinosaurus disebut yang kuat? Bukan. Bukan. Oke, Timbe punya kesempatan. Masih ingat kan tadi gambar? Iya, Pak. Utak. I know. Kasih what you take, man. Kasih tau, Pak. Diulang lagi, Pak. Oke, soalnya. Tadi gambarnya diinget-inget ya. Ya. Yeah. Oke, ya, Pak. Kera raksasa yang melawan dinosaurus disebut yang kiri. Kita kasih ide ke dia, Pak. Mereka terinspirasi ke jawaban kita. Saya minta yang merah. Saya minta yang merah. Pak, yang kalau boleh mangganya dua pohon, Pak. Dipotong pinggir, Pak. Kita lihat. Betul nggak jawabannya? Apakah kera raksasa yang melawan dinosaurus disebut yang kiri? Benar! Kita runtuhkan kesombongan manusia itu, Vicky. Vicky. Ada penyanyi dangdut. Mana? Ayu. Apa, Pepi? Kok, Pepi? Kenapa? Kok dapat minum sih? Beli di mana? Karena aku pintar. Tolong dikasih mangganya. Oh, iya. Baik, silakan. Duk, duk. Silakan. Mereka kok dapat minum sih? Apa? Mereka kok dapat minum? Nyogok. Jangan sok pinter. Gak apa-apa yang... Gue gak apa-apa, gak pinter. Yang penting ada yang merhatiin. Oke, sekali lagi selamat untuk Timbe. Ada merhatiin lu. Yeah. Ngapain mondar-mandir ke setrikaan? Mari sama-sama kita buka mata kita bersama-sama. Dia memberikan jawaban yang kiri. Itu dari perspektif siapa? Perspektif gambar dari sudut dong. Pandang siapa Bapak bilang yang kiri? Kalau saya bilang dari sudut pandang yang layar bisa jadi yang mana? Coba dibuka tadi gambarnya. Oke, okay. Pak bisa saya jelasin, Pak. Ini saya gemes juga. Silakan. Ini saya lama-lama gemes juga ngeliat dia nih. Jelas salahnya di mana? Gua tanya sama lu. Ayo. Kenapa bilang yang kiri? Coba, coba. Salahnya di mana? Sini. Iya. Coba mana tuh? Tinggungnya. Gambarnya di mana? Gambarnya di mana? Orang normal ngeliat kemana? Ngeliat kemana? Objeknya di mana? Lu ngeliat kemana? Gambarnya di mana? Kesini. Lu lihat sana kan? Oke. Makanya gua bilang dari sudut pandang siapa? Dari sudut pandang. Coba lu. Dari sudut pandang orang yang ngeliat. Mereka ngeliat jadi gua tanya nih. Ajak ngobrol siapa saya yang tanya? Ngobrol ada di mana? Ya ada di tempatnya lah. Di tengah apa di pinggir? Tergantung lihat ada di tengah taman. Bah, jatuh kan? Jatuh kan? Ini lagi ngebahas King Kong. Mau nyanda apa? Saya maunya Bapak objektif. Lah iya, terus gimana? Bapak bilang yang kiri dari sudut pandang siapa? Berarti menurut Anda ini yang... Bisa yang kanan, bisa yang kiri. Kalau semua orang melihat... Berarti menurut Anda ini yang kanan. Yang kiri, kalau dia jawab yang kiri salah. Iya, bisa jadi salah, bisa jadi benar. Nah ya sudah, bisa jadi benar kan? Oh iya. Loh, ya gak artinya, itu gak absolut. Iya, oke. Gak absolut, Pak. Baik, baik, kalau gitu. Anda pikir gak bisa ini dipindah? Bisa. Ayo, pindah coba. Kemana? Pindah, diganti nih, dipindah, ayo. Lo ada sana. Pindah. Sebelah mana yang lu tadi? Ayo. Oke, sebelah kiri. Ayo lu. Ada yang pelin pelan gingkongnya sampai bingung. Sudut pandang dari yang menjawab ya Pak ya. Berarti selamat untuk tim B. Mau jawab yang mana tim B ya? Berarti pilih yang mana? Ya, tim A dong. Tim B. Tim B. Ya dong B dong. Ngeselin. Itu aja ya.
Ya, 5 mendatar aja. 5 mendatar ada 7 kotak huruf I di kotak yang ke-6. Anda tahu penemu bola lampu? Thomas Alva izin Alva. Sakit. Thomas Alva Edison. Pertanyaannya, lampu bisa menyala karena ada? Lampu bisa menyala karena ada berapa? 7. Ada... Tadi 5 mendatar kan? Iya. Karena ada... Benernya apa nih? Listrik. Karena ada... Lampu bisa... Dipijit. 3, 2... Dipijit! 1. Kan dipijit? Dipijit. Karena ada dipijit. Baik. Lampunya pegel-pegel kali ya. Lampu. Ya kan saklarnya dipijit, Pak. Iya. Ya, dipijit. Lampu bisa menyala karena ada dipijit. Apakah itu jawabannya? Bukan. Bukan? Oke, tim A silakan. Nyalain. Nyalain. Apakah lampu bisa menyala karena ada nyalain? Bukan. Jawabannya, Pak? Lampu bisa menyala karena science, ada... Science dong. Terjelas. Manusia. Karena ada manusia. Ya. Udah mau ngomong apa lo? Iya sih, bisa. Ah, ini lagi. Mau ngomong apa lo? Lampu bisa menyala karena ada manusia. Jadi kalau rumah kosong gak ada manusia aja lampu gak bisa nyala tuh. Zaman sekarang udah teknologi udah canggih, Pak. Kita cukup dari jarak jauh, kita bisa memanfaatkan yang namanya IoT. IoT Internet of Things. Yes. Jadi kita bisa memanfaatkan internet cukup dari handphone. Nah, lampu rumah bisa nyala. Yang nyalain handphone manusia, apa? Pak. Iya. Dari tadi lu ngerepotin protes-protes kalah mulu. Iya, iya. Sudah waktunya cium tangan. Iya, maaf, maaf. Apa? Oke. Udah kelar ya, Pak. Aduh. Okay. Tim B. 6, Pak. Kelihatan. 6. 6 menurun, ada 5 kotak huruf A di kotak yang kedua. Roti yang dijadikan sarapan biasanya diberi selai dan ditumpuk 2 tuh. Oh. Namanya roti? Rapat. Rapat. Maksudnya tawar kan? Yeah. Tapi mau ketumpuk 2 jadi rapat. Atau dempet. Rapat. Okay, roti yang kunci. Dijadikan sarapan biasanya diberi selai dan ditumpuk 2. Namanya roti? Rapat. Nah. Ah bener lagi. Alhamdulillah, syukurilah, bersyukur padamu ya Allah, kau jadikan dia yang kalah, aku yang berhasil menjawab. Lihat mukanya, begitu sengsara, melirik kesana penuh dengan curiga. Sabar, Pak. Bukannya tadi mereka yang jawab, Duk. Apa? Tadi mereka jawab, perasaan. Mereka jawab. Tadi. Tapi? Itu kan karena keberuntungan. Kalau gua kan pinternya otodidak. Kalau dia otomatis tidak. Kalian mengakui kepintaran dia? Kenapa tuh? Ditip. Lu kira itu tadi minum. Dah. Maaf, Pak. Saya penasaran aja itu minuman hangat apa dingin. Pak, minuman gua demam. Penasaran jadi nyemasuk. Mangganya dicicipi dulu? Iya, Pak. Iya. Nih, dimakan nih, tuh. Ada pertanyaan nih, serius, Pak. Kenapa kalau makan asem, meremnya cuma sebelah? Kenapa, ayo?
Makanya gue nanya, kenapa? Ada jawaban ilmiah. Nah, lu gak sebelah, lu sepasang. Kan lu dua kali merem. Oke, selamat untuk Bima. Ini tujuh mendatar terakhir untuk rebutan nilainya 150. Ayo. Kalau tim B bisa menjawab, maka tim B 250, tim A 200. Gimana nih? Kalau tim A bisa menjawab, tim A nilainya adalah 350 dan tim B 100. Ini soal rebutan, ada 7 mendatar, ada 6 kotak huruf N di kotak yang kedua. Sambal, terasa nikmat kalau dikasih cabai, bawang, garam, dan titik. Oke, tim B silakan. Kenapa lu pencet? Bagus. Biar dia duluan mencet. Gua udah mindik-mindik tadi gua pencet. Kita mikir lebih lama. Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya Pak. Berarti kamu diam dulu lo. Aduh. Emosi ya dia. Sambal terasa nikmat kalau dikasih cabai, bawang, garam, nah, dan titik. Terasi. Jempol. Enak kan? Wah, nikmat. Baik. Benar gak? Benar gak? Tim B. Benar gak? Jawabnya menjawab jempol. Tim A. Tim A. Jawabannya apa? Ayo berdua. Oke, Pak. Sambal. Terasa enak. Terasa enak? Jika diberikan. Apa? Kasih cabai, bawang, cabai, garam, bawang, dan... Dan terasa. Kalau gak terasa, mana tahu kita enak apa enggak. Tapi kan kalau orang bilang enak, selalu ngangkat jempol kan? Gak pernah ngangkat, misalnya ngangkat, wah ini enak sekali. Masa gini, gak cuma ngangkat jempol. Abis enak, sakit enaknya, malah dia ngangkat piring. Wah enak banget. Keluar di belakang dicuci. Baik. Nah, masing-masing jawabannya, tim A menjawab terasa, tim B menjawab jempol. Kita akan buka salah satu jawaban tim ini yang benar atau yang lain. Sambal terasa nikmat kalau dikasih cabai, bawang, garam, dan... Bisa kasih itu ya, Pak? Ini gue agak sakit hati sih. Gue protes tapi geli tuh enggak? Mbek. Dari mana, Pak? Kalau ini suara kambing, Pak. Mbek. Enggak, lagian... Cabai, bawang, garam, enggak diulek. Iya. Emang enak dimakan tuh. Harus diulek sama mbek. Ada yang dimakan cabai langsung, Pak? Ada. Itu kan bukan sambal. Aduh. Sambal cocol namanya, Pak. Apakah sambal semua sambal lembek, Pak? Enggak, sambal mata itu ada potongan-potongan, Pak. Tidak diulek. Benar. Ada ini juga ada potongan serai, ada potongan cabai yang masih gluntur. Sambal iya, terserah. Bahkan ada potongan harga, Pak. Jadi tidak bisa didefinisikan bahwa semua sambal tetap, itu lembek. Sambal dan lembek harus bercampur. Karena kalau masing-masing belum bercampur, belum disebut sambal pertama. Kalau sambalnya beku, nah, sambal mana yang... ada sambal beku? Ya di kulkas? Nah, itu enggak ada berarti. Nih, sambal pecel tahu. Iya. Tahu. Itu ada kacang. Nah, itu bilangnya saus, Pak, saus kacang. Nah, itu kalau pecel mau makan dikasih air. Itu biar apa, Pak? Biar lembek. Karena kalau dimakan utuh. Wah, nah, kalau namanya apa? Kalau dikasih air, Pak, kita makan apa? Hah? Kan dikasihin sama air, kita makan apa sambalnya? Ya makan sambil renang sana. Sambal dikasih air. Kita lihat sepertinya tim A agak sedikit melembek nih karena skornya tim agak B, tertinggal. Tim B ya. Tim A skornya adalah 200 dan tim B adalah 100. Oke, baik tim tapi... Tim A 200. Tim B, tim lembek. Sebentar. Tim A, tim? Enggak, tim biasa aja, Pak. Tim A, tim asik, tim B, tim bagus, tim baik. Oh. Tim B, tim baik, tim bagus. Mutar balikan fakta, Pak. Anda takut dikurangi? Enggak, Pak. Bukan Enggak ada maksud untuk begitu, Pak. Iya, tapi maksudnya tadi tim A, tim? Tim asik. Tim B? Tim baik, Pak. Enggak, tadi enggak bilang. Asik dan baik. Jangan berbohong. Ya, tim saksinya banyak nih. Tim B tuh kan lembek ya. Coba. Tim A tim asik, tim B tim lembek. Maksudnya tuh tim yang lempeng dan baik, Pak. Maksudnya gimana sih? Lembek, Pak. Anda tadi ngomongnya lembek. Wah, mencela-mencela ya, Pak. Lembek, Pak. Kalau Anda mencela-mencela, nilai ditukar.
Tim B 200, tim A 100. Terima kasih, Pak. Oke, tapi gini, tenang aja meskipun skornya ditukar, tapi semangat tim A jangan sampai lembek ya. Harus semangat lagi. Mana orang mau capek-capek ngumpul ditukar. Tenang. Mana semangat? Emosinya ditahan, emosinya ditahan. Capek-capek, pikirannya ditukar. Sabar, tim A. Emosinya ditahan, ya, lebih udah. Baik nanti disalurkan ya, ya. Di babak berikutnya. Karena kita sekarang akan mainkan yang namanya berpacu dalam emosi. Sejak sebenarnya berpacu dalam emosi. Siap, tangan di atas bel. Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan lagu tersebut, ya kan? Iya. Yeah. Bandnya namanya yang menyanyikan lagu itu adalah Sheila on Seven. Yang saya tanyakan di gitaris ada Eros. Iya. Yeah. Sheila on Seven. Iya. Yeah. Di drum ada Brian. Brian. Di bass ada Adam. Dan di vokalisnya? Aduh, oh. Katanya tak. Wow. Timbe dari bulan, Timbe yang menyala tombol. Makanya gue bilang waspada. Gue meleng lagi. Silakan Timbe. Dan di vokalisnya. Anda mau kemana? Dan di vokalisnya ada, jangan pede-pede. Ada mic. Dan di vokalisnya ada mic. Kalau gak ada mic gak bisa nyanyi. Iya. Itu lempeng banget jawabannya. Emang gimana sih? Aduh. Ngomong ganti dong. Kalau jawabannya Fanny. Yakin? Yakin. Kita kunci jawabannya. Hah? Dan di vokalisnya ada Mike, berarti jawaban tim B. Ya. Ya. Salah. Tuh kan, gue bilang mau bilang apa. Tuh kan deh. Jangan keburu-buru, tenang. Tim A punya kesempatan. Oke, silakan tim A. Kalau Anda tahu grup B ini pasti bisa menjawab. Bagaimana pertanyaannya, Pak? Boleh silakan. Nggak usah jinjit. Yang menyanyikan lagu tadi, itu namanya band-nya apa? Sheila on Seven. Hafal kok, apa? Personil. Personilnya, apa ya? Di bagian di gitar ada Eros, di drum ada Adam, di bass dong. Iya, Brian. Adam, di drum ada Brian. Di bass ada Adam, Pak. Dan di vokalisnya ada. Dan di vokalisnya dan ada. Dan di vokalisnya ada. Ada. Ini baru salah lagi. Gua apa sih penasaran jawabannya? Jawabannya yang tepat adalah bukan. Dan di vokalisnya? Oh, dan itu maksudnya nama. Vokalis Sheila on Seven? Duta. Duta, bukan ya. Dandi. Dandi vokalisnya? Bukan. Bukan apa? Dengar baik-baik. Aduh. Dandi. Kok bisa merubah cara nanya sih, Pak? Tadi Bapak nanya, Dandi vokalisnya? Lah iya, Dandi vokalisnya? Bukan. Bukan. Duta vokalisnya. Baik kalau dia. Salah kita. Soalnya di lagi gitar ada? Eros. Di drum ada? Brian. Di bass ada? Adam. Dan di vokalisnya? Bodoma. Duta. Masa Sheila on Seven vokalisnya Dandi. Oke, gak apa-apa, kita kasih semangat untuk kedua tim. Kita lanjutkan lagi. Siap-siap tangan di atas, siap. Bel. Seven Harmony berpacu dalam emosi. Dan mata. Melihat tanah bayangnya dari mata tempat ku jatuh.
Nih, hafal gak liriknya? Hafal dong. Eh, saya yakin Anda pasti sering mendengar lagu ini dan hafal liriknya. Okay. Nyanyikan lagu seperti itu sekarang ya, tanpa musik. Siapa yang bisa? Gimana Pak? Tanpa musik, nyanyikan lagu seperti itu. Dari mat. Tekan dulu Topo, Tima. Kalau menjawab pencet Tima. Dulu. Betul. Tima. Kalau menjawab pencet dulu. Dari matamu, 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 di pinggir. Jangan, gak boleh. Tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu. Ya, ya Pak, ya maaf, maaf. Tanpa musik, tanpa musik ya. Dari matamu, matamu, ku mulai kasuh cinta. Tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu. Tidak. Dikurangi 50. Oh, gak bisa. Ditukar, ditukar. Dari matamu, matamu, ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangnya. Dari mataku, buat jatuh, jatuh, jatuh ke hati. Salah. Bodoh amat. Bodoh amat. Bodoh amat. Gimana sih? Udah serius ya ini. Perhatikan. Nyanyinya kayak audisi. Vicky. Sakit hati bener. Kita tuh emang natural bagusnya. Gua aja gak nyanyi sakit hati. Kalau gua mau bilang bagus juga bisa, tapi gua kurang sombong. Gua mau hati gini. Hei, yang penyanyi biasa nyanyi tapi suaranya bagus lu. Pertanyaannya Pak. Pertanyaannya sekali lagi Pak. Tadi lagu judulnya apa? Hah? Matamu. Anda tahu liriknya enggak? Tahu Pak. Tahu. Ya. Sekarang kalau Anda tahu harusnya bisa menjawab nih. Nyanyikan lagu seperti itu tadi ya. Tanpa musik. Tanpa musik, tanpa musik, tanpa musik. Tanpa musik, tanpa musik, tanpa musik. Beda Pak, liriknya beda Pak. Jawabannya tanpa musik, tanpa musik, tanpa musik. Ya. Tim A tidak jeli melihat pertanyaan. Waduh. Dan tim B salah. Ya seingatnya kita gak jawab benar kan, gak jawab dulu. Jawabannya pada usah. Dari mata. Matamu. Enggak. Bukan usahanya. Udah tanpa musik nyanyi. Tanpa musik, tanpa musik. Kesuprupan. Jawabannya ini sebenarnya ya, gimana? Tadi saya coba bacakan lagi ya. Saya yakin Anda pernah mendengar lagu ini. Sekarang nyanyikan lagu seperti itu tanpa musik. Anda belum tahu lagunya berarti. Kok nyanyinya seperti itu? Ini kita lihat dulu. Lagu seperti itu ini lagunya. Lagu seperti itu. Lagu seperti itu tanpa minta nyanyikan lagu seperti itu ya. Tanpa musik. Iya. Lagu seperti itu ya ini lagunya. Itu. Terus ngapain mereka bawain lagu tadi Pak kalau ada hubungannya Pak? Makanya saya suruh berhenti. Kalian pulang aja, Ki. Manfaatnya. Anda baru ini. Oke. Dengar lagunya baru ini tadi. Baru sekali Pak. Saya juga. Saya tahu kayak maju mundur cantik. Seperti itu cuma ngomongan doang, ternyata ada lagunya. Kalau musiknya mungkin gak tahu, tapi skornya perlu tahu. Nah, skor kita lihat skornya A sekarang. Adalah 100 dan tim B, 200. Aduh. Berarti otomatis pemenangnya adalah tim B dengan skor aduh. 200. Bagi tim B. Tidak dan perlu berkecil hati karena akan dapat hadiah. Tim A juga enggak perlu berbesar hati karena enggak dapat hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Silakan Bung Alek. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah minivan yang dipersembahkan oleh Pak Jonathan, pengusaha batu bata asal-asalan
silakan bawa pulang. Ini kuncinya nih. Kunci SKJ, PPKB, sama SHM, SHM. Ya. SHM, lu udah mau rumah. Hebat banget, mereka dapat kunci. Wow. Wah, kunci, wah. Gua bilang juga apa. Gua bilang juga ikut dong, jalan-jalan naik minivan. Boleh, boleh. Ikut dong. Dia mau ikut katanya. Coba liatin dong. Naik minivan, ikut. Ayo naik minivan yuk. Nyalainnya gimana nih? Ada yang nyala. Ayo dulu di belakang lu, naik dulu. Minivan. Ayo bareng lu. Dibonceng. Pak, mau apa? Kipas. Tadi bilangnya kipasnya dulu, mobil tadi di belakangan. Kipas. Kita lihat gak, bro. Kami ini suka bohong sih. Nih, minivan. Silakan. Tadi gambarnya mobil, Pak. Nah. Sebelah mana? Ini di dalamnya. Loh, di dalamnya dia tuh. Belum zoom lagi. Nih, loh. Masih ngotot. Ini di zoomnya masa, tahu gak? Yang minivan buat tim B, yang ini buat pemirsa ada di rumah, Pak, yang sudah mengirimkan jawaban. Sebentar, Pak, maaf, Bu. Saya mau komen aja sedikit. Apa? Dari sepanjang sejarah acara ini, baru ini yang bermanfaat, Bu. Sumpah, terima kasih, Bu. Ada manfaatnya, Bu, tuh adem, Bu. Selamat untuk tim B dan hadiah minivannya. Untuk pemirsa ada di rumah juga pasti sudah menunggu. Ya. Kira-kira siapa yang mendapatkan 500.000 rupiah dan sudah mengirimkan jawaban? Jawabannya ya. Apa? Sebentar lagi Anda bisa lihat jawabannya di Instagram kita. Tadi 6 kotak jawabannya huruf ketiga N. 6 kotak huruf ketiga N. Perhiasan wanita yang digunakan di jari. Lihat jawabannya di Instagram @wb_net. Oke, baik, selamat untuk yang sudah mengirimkan jawaban paling cepat. Dan jangan lupa juga untuk pemirsa yang punya soal TTS, kirimkan formatnya video berupa soal, jawaban, dan alasan ke waktuindonesiabercanda@gmail.com. Dan untuk video yang ditayangkan akan mendapatkan 500.000 rupiah dipotong pajak. Iya. Dibilang selama sepanjang WIB hadiah yang bermanfaat itu katanya cuma minivan doang. Padahal seperti biasa selalu ada manfaat yang bisa dipetik kemudian diawur ya Pak ya di setiap episodenya ya Pak. Saya tadi menjelaskan tentang tinggi hati. Sombong aku itu membuat Anda dijauhi oleh orang yang di sekitar Anda, teman-teman Anda. Makanya hati-hati, ingat. Tinggi hati membuat orang saling bermusuhan. Tapi tinggi-tinggi membuat orang saling berpelukan.